Okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera, geng. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya dalam Dunia Aziz. Okay, geng. Sekarang ni saya di dekat dengan Sungai Kelang ni, geng. Dah 2 hari hujan. Daripada semalam ni hujan. Tak berhenti-berhenti lagi hari ni. Tengok di Sungai Kelang, geng. Kebiasaan sini tanah, geng. Ni tanah. Sini. Sebenarnya sini air dia cetek, geng. Ni di Sungai Kelang. Sekarang dah penuh ni. Sungai Kelang. Okay, geng. Tu belakang saya tu. Ni di kawasan dekat dengan Kampung Tengah, geng. Kawasan Kampung Tengah. Okay, geng. Sekarang ni kita nak ke... Okay, saya lap ni. Sekarang ni kita nak ke Tanjung Karang, geng. Katanya dekat sana sekarang ni ada apa ni? Kupang. Jutaan ataupun ribuan kupang naik ke darat di Tanjung Karang. Ni tak orang berhenti ni. Kalau mudah-mudahan, geng. Tu hujan ni akan reda. Kalau berterusan, geng, air ni semakin naik, mungkin terjadi banjir lah kawasan ni. Kawasan apa ni, tempat saya duduk ni, di Kampung Tengah. Kampung Tengah ni jalan tepi sungai, geng. Jalan tepi sungai Kampung Tengah. Okey, geng. Kita pergi terus bergerak ke Tanjung Karang. Jadi sekejap je air naik di kawasan dekat dengan rumah saya ni. Kawasan Kampung Tengah. Kampung Tengah Pucung. Ni. Tu air Sungai Kelang tu. Air ni, air apa ni? Hujan tak berhenti, geng. 2 hari. Air Sungai Kelang melimpah. Di kawasan Sungai Kelang. Sungai Kelang ni, geng, kalau tak hujan, nampak pokok tu. Kalau nampak pokok tu. Tu pokok tu, kalau nampak pokok. Dia parah tu air. Dia ke bawah lagi. Air dia tu ke bawah lagi. Dia dah ke sana, dah sampai sana. Sana dah masuk ke rumah saya, dah jam dah. Sana banyak kereta tersangkut, geng. Kereta tersadar. Okey, geng. Jadi di musim-musim hujan ni, musim-musim hujan, musim-musim banjir ni, jadi jaga keselamatan diri. Hati-hati. Geng. Jadi kita tengok belah sini, geng. Ni sebelah Kampung Sungai Baru, geng. Dekat dengan Kampung Tengah, sebelah Kampung Tengah. Kampung Sungai Baru. Air masuk lagi ni, geng. Sekarang ni, geng, saya terperangkap, geng. Tak boleh nak balik. Rumah saya macam mana tak tahu tu.
ni kawasan Kampung Sungai Baru, dekat dengan Kampung Tengah. Nak pergi ke Bukit Lancung. Saya dekat atas bukit ni, geng. Hujan turun balik, geng, sekarang ni. Ni hujan turun balik. Okey, geng. Kita berdoa jelah. Semoga cepat reda, geng. Okey, geng. Saya baru nak balik ke rumah ni. Nak tengok keadaan rumah macam mana. Saya keluar tadi. Tadi saya keluar. Sebelah sana dalam lah, belah sana dalam lah. Okey. Kita balik ke rumah dulu. Okey, geng. Inilah keadaan kawasan rumah saya. Lepas kena banjir, rumah saya ke dalam. Jadi alhamdulillah kayak ni banyak jasa, geng. Malam yang kena banjir. Di malam yang kena banjir, saya tak sempat nak apa ni, nak rakam. Memang dah tak terfikir dah. Jom, rumah saya pun teguk. Memang teguk rumah saya. Jadi Samsul ada kat rumah saya tu. Samsul dah tak tolong. Saya kemas daripada air surut dah. Dia kejadian dia 18 bulan. 18 bulan. Ini kejadian. Ya. Habis. Ini lagi rumah saya. Dan rumah saya 99%. Ni tak ada rumah. Ni Samsul dah tak tolong. Ni tak ada rumah. Habis dah. Clear. Dah tu banyak lagi, geng. Sebagai dapur. Okay lah, geng, saya kemas-kemas dulu lah rumah saya. Okay, geng, ni petang ni. Sekarang ni Abang Badu, Samsul pun dah sampai ni dekat rumah saya. Dah 2 jam lebih lah. Dah 2 jam lebih lah. Jadi diorang ni lah tolong-tolong yang sampah-sampah. Sekarang ni masalah sampah. Sampah-sampah yang saya dah keluarkan ni, dia berlongguk tinggi lah dekat sini. Dekat belakang saya ni dia berlongguk tinggi. Jadi dia terletak dalam ni. Jadi diorang ni tolong Memadu Samsul, tolong. Sekejap lagi siapa datang? Aku ada motor. Apa ni, kejap lagi Fido datang. Kita pakai motor Fido lagi sepiji. Motor lah air ke apa? Tapi Fido dah datang motor dah. Memang tu rezeki kita. Tapi dah ni kita WhatsApp. Ada cakap saya ada sini? Ha? Cakap? Kita kena tahu berapa orang di sini. Ni kejap lagi kita order. Samsul pun dah penat. Saya bagi tadi saya tu seorang-seorang. Pasal saya dekat sini cara mara jauh. Jadi dia orang dekat ni. Ada yang duduk Melaka, tapi dekat paling ramai dekat Kelantan lah. Kelantan, Terengganu, Johor. Cara mara jauh. Kita duduk macam sekangkan kera. Saya duduk sini macam sekangkan kera macam inilah. Bukan sekolam ikan. Jadi kan nak tolong pun. Yelah, dia orang pun sibuk juga. Dia orang pun ada masalah dia orang. Dia orang pun penat dia. Ya, dia orang pun penat. Kita sama-sama penat. Ni sebenarnya kejadian ni Tuhan nak ingatkan kita. Dia sayangkan kita. Tuhan ni sayangkan kita.
dia nak bagi kita beringat. Mungkin kita ada kesalahan lepas-lepas, dia nak bagi ingat kita. Yang saya dapat selamatkan kereta dengan TV je. Lepas tu dokumen-dokumen penting lah yang dapat, yang saya dapat selamatkan. Lepas tu macam kayak, kayak alhamdulillah lah, setakat ni kayak banyak berguna. Ada hikmah juga Abang Badu saya beli kayak. Buat jadi selamatkan orang kan. Kita boleh lah angkat apa ni, masa kejadian tu angkat warga rumah, baby, budak-budak. Tapi masa tu Adi tak sempat nak on kamera kan. Memang kita dah kelang kabut masa tu, kita tak sempat dah nak on kamera. Bukan tak sempat, kita dah tak fikir dah nak buat video. Malam kan, malam. Malam besar, gelap. Elektrik pun tak ada. Elektrik pun tak ada masa tu. Elektrik tak ada, dah malam elektrik tak ada. Gelap tu, sejuk kat air. Handphone pun rosak. Handphone saya pun apa ni, tergelam dalam air. Handphone pun rosak eh. Sebab tu biasa komen-komen saya balas, tapi yang saya tak balas komen tu memang handphone saya masa tu jatuh dalam air. Tengok muka pun segabar dah ni. Macam tak dalam 2-3 hari ni macam tak terurus dah. Tak terurus lah. Saya dapat selamatkan kereta ni sebab hari kejadian tu, petang tu, pagi tu, apa ni, Kupang naik di Tanjung Karang. Kita nak pergi cari Kupang masa tu. Lepas tu masuk tu USJ, sampai di persimpangan masuk ke Kesah dekat Proton, apa ni, jalan tu dah, apa ni, dah tutup. Masuk ke situ saya balik semula, siap pergi makan ayam, nasi ayam Malaya. Balik sini memang dah tak boleh masuk. Andai kata kereta dekat rumah, memang saya tak boleh keluar, kereta pun habis. Kalau Adi tak pergi cari Kupang lah, Adi lepak rumah kan. Rupanya ada hikmah dia juga masa tu. Masa tu lah. Tapi apa pun tak dapat, Kupang tak dapat. Aku pun tak ada, dalam banjir. Banjir. Tak dapat selamatkan banyak barang. Tapi motor tak ni, motor ni pun tak selamat. Motor ni pun tak selamat. Tapi tak apalah, janji anak isteri saya alhamdulillah selamat. Tak anak isteri saya. Okeylah, kita kemas-kemas dulu sementara tunggu episod. Dah tunjuk dah ni dekat orang ni, dekat ada rumah ni. Dah tunjuk dah. Malam. Semalam saya dah tunjuk dah, tapi semalam dalam rumah ada barang lagi. Semalam dalam rumah ada barang lagi. Hari ni dah keluar kan dah. Hari dapat sumbangan. Dapat apa? Dapat bantuan sama apa? Bantuan apa ni, dia orang bagi tak henti-henti lah. Alhamdulillah lah. Rakyat Malaysia ni prihatin. Rakyat Malaysia ni prihatin. Alhamdulillah. Adi, kita baru terima bantuan aiskrim. Bantuan aiskrim. Tengah-tengah cakap kan. Aiskrim potong. Tengah-tengah cakap orang bagi bantuan. Jangan ni, satu saya punya. Tadi dapat nasi goreng. Plastik, wonti. Lepas tu orang datang bagi sabun. Sabun. Benda-benda yang kita perlu lah saat ni. Benda-benda yang kita perlu. Lepas tu cuma baju Abang Wan ni saya tak sempat pakai lagi. Baju Abang Wan. Abang Wan. Elok lagi. Elok lagi baju ni. Kita tak buang kan? Tak buang. Roti ni bantuannya apa? Roti ni bantuan tadi. Bantuan juga. Ni handphone ni boleh masuk dekat museum lah. Tu nanti handphone-handphone saya yang lama-lama. Ni bantuan juga tadi. Mana? Bawa mancing ni. Oh, ni saya baru beli tau. Ingat nak main light jigging. Sebab 25 hari bulan saya ada event kayak di Lumut. Saya mungkin saya tak saya tak pergi kot. Mungkin saya tak pergi. Saya pun banyak lagi benda nak selesai ni. Tengok jiga-jiga pun belum ni, tengok. Tu jiga-jiga saya punya. Tu jiga-jiga saya punya. Sana. Hujung sana pun hampir ni. Keliling ni, keliling kampung ni hampir jana. Hujung sana, tengok. Tengok ni. Jiga-jiga depan rumah. Jiga-jiga dekat rumah saya. Banyak lagi. Kaki kena paku. Pakai aiskrim dulu lah. Dah pergi ringgit dah? Dah. Ratus ringgit. Okey geng. Mana? Ni mahal ni. Ni barang viral. Ni 20,000. Ni.
Ha, ni harga RM20,000 je. Okey. Harga RM20,000. RM20,000. Hanya RM7,000. Tetapi dia dah kena air banjir. Harga dia jatuh sikit. RM7. Ha, ni RM7. Ni. Dia ni bagus walaupun keadaan luar tu. Masih enjoy. Kita okey. Tetapi tak kau pirat macam ni kan? Tak tahu. Tak ada. Kita tengok tampak sana memang sampai ke hujung. Tapi saya nak ucap terima kasih lah. Saya nak ucap terima kasih lah dekat Abang Badu, Samsu. Kejap lagi Fizo pun datang. Tolong clearkan yang depan tu. Fizo semalam dah datang kan? Fizo semalam dah datang. Ayu tapi tapi alang, semalam tak ada elektrik. Alang datang malam. Tapi ni pun dah clear lah. Ni bentu. Ni tak payah fikir dah ni. Tapi elok lagi ni. Tapi elok lagi, bentuk boleh guna lagi. Okay geng. Ni lah tempat saya apa ni, pemindahan tempat tidur dah ni, pemindahan sementara PPS, PPS Dewan Kamelia. Ni PPS Dewan Kamelia Putrahat. Jadi sementara ni kita duduk sini dulu dah. Dewan Kamelia Putrahat, kawasan perumahan ni. Maknanya sini lah paling dekat dengan rumah saya. Ni Dewan Kamelia Majlis Bandar, Majlis Bandar Raya Subadaya. Jadi sinilah geng. Kita duduk sementara apa ni, banjir ni. Mujurlah juga ada juga tempat-tempat apa ni, pemindahan. Okay, jadi geng, saya nak ucap terima kasih lah pada semua yang memberi bantuan, apa ni, yang memberi tempat perlindungan kepada masa-masa yang terlibat dengan banjir. Semoga kita dilindungi geng, dilindungi dan diberi inilah perlindungan. Saya pun tak tahu dah nak cakap apa. Jadi kita kena redo je lah. Ni lah geng, saya punya kayak tetap ada dekat atas ni. Jadi ada hikmah jugalah masa apa ni, saya beli kayak. Jadi bolehlah minta-minta tolong. Bukan minta tolong, bolehlah kita tolong-tolong warga emas, bayi, dan apa ni, masa kejadian banjir tu. Jadi geng, sebenarnya masa hari tu memang saya nak pergi jadi Kupang. Masa hari kejadian tu viral Kupang naik ke darat, naik ke pantai di Tanjung Karang, di pantai Sungai Kajang. Jadi buat kita berjaga-jaga lah dalam apa ni, cuaca sekarang yang tak menentu ni. Kita berjaga-jaga, berhati-hati. Semoga anda semua dilindungi. Jadi saya nak ucap terima kasih kepada pihak pihak PBT, NGO, PDRM dan semua yang terlibat turunkan masa-masa banjir. Okay geng, jadi setakat ni saja kita punya video, saya punya video pada kali ni. Sebelum tu jangan lupa subscribe, support Dunia Azhi. Okay geng, assalamualaikum, bye bye.